salah satu karya seni rupa yang dipamerkan di Galeri Riden Barwadi yang terletak di Jalan Eato Kota Gorontalo menjadi perhatian pengunjung. Karya seni rupa ini menjadi perhatian pengunjung karena dibuat secara digital dan dicetak di sebuah media yang berbahan kaca. Ratusan karya seni rupa dipamerkan di sebuah galeri milik Riden Barwadi yang terletak di Jalan Eato, Kota Gorontalo pada Jumat sore. Dari ratusan seni rupa yang dipamerkan, salah satu karya seni rupa yang menjadi perhatian pengunjung adalah karya seni rupa digital. Karya seni rupa digital yang dibuat oleh perupa Anang Suryana Musa ini menggunakan beberapa media cetakan seperti media piring, kaca, kayu, dan kaleng. Karya seni rupa karikatur juga dipamerkan dalam galeri milik sang maestro fotografi asli Gorontalo ini. Melalui karya seni rupa digital, beberapa isu diangkat oleh perupa yang disikapi secara kritis seperti isu lingkungan, isu sosial, serta politik. Dua-duanya keren sih, ada art digital sama karikatur. Dua-duanya menarik karena yang karikatur dia isinya kritikan terhadap pemerintah, korupsi, dan plastik. Kalau art digital, saya melihat ada beberapa karyanya Anang Musa yang isinya tentang perlindungan satwa. Keseharian kita kan memang sekarang, apalagi anak-anak muda itu lekat dengan berbagai tool-tool digital, terutama melalui HP ya. Kita ingin sebetulnya menunjukkan bahwa hal yang biasa bagi anak-anak itu juga bisa menghadirkan sebuah kreasi yang kreatif dan inovatif seperti ditunjukkan oleh Anang. Karya seni rupa digital ini bukan kali pertama dipamerkan di Galeri Riden Barwadi. Pada tahun sebelumnya juga telah dibuat pameran serupa dengan tujuan agar anak muda Gorontalo terdorong untuk berkreasi menggunakan media digital. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.